Dia yang kena bagi soalan, dia lupa. Okay, hari ni kita nak bagi korang challenge. Kalau korang tak nak tahulah, bean boozle ni dia jelly bean. Jelly bean macam ni lah. Okay. So, Bella tahu ni? Bella tahu. Bella pernah tengok dekat YouTube. Ada bean boozle challenge ni. Okay lah. Ada warna putih kan? Uh-huh. So, korang tengok. Kat warna kat putih. Label dia. Dia tulis spoiled milk ataupun coconut. So yang putih-putih ni, maybe coconut, maybe spoiled milk. Kita tak tahulah. So, kalau kena coconut, sedap lah. Kalau kena yang spoiled milk tu, congratulations lah Bella ucapkan. So siapa yang boleh teka macam mana satu coconut, ambil dan makan, dia dapat satu mat. Mana dapat? Kuih raya. Tak. Saya nak ke semuanya. Kau ajar set dulu lah. Ajar, ambil dulu. Bisa makan anjing. Ajar set dengan warna hijau. Kau nak cari warna hijau. Hijau tak apa, sebab hijau lime dengan lawn flipping lah. Macam makan rumput lah. Basic. Makan rumput. Hijau lah. Confirm rumput. 1, 2, 3. Bila dapat lime. Lama dah sini Bella rasa nak punya. Ya, kumpul. Tak apa-apa. Lain masak makan. Sedap je. Tapi sedap je rumput dia. Lain apa? Macam mana? Lain pun tak lepak. Keluar air dia aku. Ajar dapat lain. Bella dapat lain. Dia dapat rumput. Oh my god. Okay. Okay. Dia cakap rumput sedap. Tapi rumput dia sedap. Macam mana? Tak salah. Okay, Bella nak try. Ya Allah. Tapi dok, ni mesti kena potong. Allah. Apa ni? Apa tu? What is that? Ini yang muntah tu. Bukan. Oh, bukan. Ini strawberry banana smoothie dengan dead fish. Dead fish. Eh? Dead fish. Pandai lah korang. Aku dah tawakal dah. Bismillahirrahmanirrahim. La. Bila ada apa? Kenapa ikan? Apa yang tadi tu? Last eh? Kena makan makanan daging ayam apa tu? Makan apa tu? Dog food dengan coklat putih. Oh. Bella just nak cakap satu je sebelum korang makan. Oh. Siapa dapat makanan anjing, koranglah anjing yang sebenar. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Coklat putih. Confirm boleh dia lembu. Rumput pun dia suka. Sekejap. Confirm lah dia nak kau makanan anjing. You ke? You ke makan anjing ke? Dah habis telan tau. Ini okay. Semua dapat point. Yes. Yes. Next sekejap. Ni rotten egg. rotten egg dengan popcorn. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Babi. Bodohnya rasa dia. Lambat je rasa dia. Oh my god. Rasa egg campur rasa rumput. Mana? Kenapa orang buat dah challenge ni? So semua orang kalah. Alright, Bella nak pilih warna. Mana yang teruk tu ah? Ah ni ah, Stinky Socks dengan Tutti Frutti. Okay. 1, 2, 3.
Sri. Ajar apa? Bodoh lah dia. Dia dah tahu bapak dah rasa dia. Tadi dah ingat. Dia rasa sedap. Ui, ni gila, Mat. Ajam. Ha? Gila ke apa? Sekali gigit bau tu dah keluar tau. Kita nak ambil apa? Biru. Biru. Ah, biru. Ah, biru. Berry blue dengan toothpaste. Tak apalah, at least dia cuci stokin tadi, kan? Dia rasa refresh dah sikit ni, tak ada masalah kat stokin ni. Boleh makan babi. Nak jap, tai hidung dengan juicy pear. Cik lah, macam mana rasa tai hidung? Tai hidung pun cantik. Tak pernah makan masa kecil. Satu, dua, tiga. Apa dia? Apa yang rasa je? Macam ni je. Yang senang dia macam ni. Kalau dia bukan rasa pear, tai hidung tu je. Tai hidung bukan rasa macam ni. Tai hidung rasa... Kau tahu tak macam rasa almari lama yang ada anai-anai tu? Tapi rasa kau rumput sikit. Ah, kau sebut rumput! Ni lah yang sebenar. Okay, ini je. Macam nak time je? Okay. Nanti jangan. Dia orang ni menipu lah. Jangan tanpa daya. Okay, semua tak hidung. Ajam, ajam. Tinggal dua. Haa. Putih ni coconut dengan spoiled milk. Alah, oh, tadi tu belum spoiled lagi. Tak. Ni pun spoiled tu. Nah, dengan coconut. Bella, kau kena check ke apa? Ha? Kau kena check? Tak? Tu boleh makan. Sekali gigit dah tahu. Alright, disebabkan ni semua macam tak ada pear semua. Apa yang kita akan buat, tutup mata, ambil satu. Tawakal je eh. Okay. Tutup! Allah. Mana si tengok? Eh tak, tengok aja mami. Tutup. Oh shit. Oh. Bila bila tu. Ah, kenapa? Alright, okay. Nana dapat apa? Dah saja dapat. Ini mustah kan? Dah dapat. Rasanya Moldy cheese tu. Okay. Moldy cheese dengan caramel corn. Caramel corn. Bella dapat. Eh, itu Bella punya lah. Moldy cheese dengan caramel corn. Oh, Ajam ni selalu tak tahu. Nak kali dia lain. Oh, yelah. Ah, ini. So, kemungkinan besar Ajam dead fish balik. Dead fish dengan strawberry banana smoothie. Ni apa, weh? Ah, ni yang muntah tu. Come on, dead fish. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Yes. Yes, caramel corn. Yes. Rasa macam makan muntah sendiri kali. Memang rasa muntah lah. Tak sanggup nak gigit lagi sekali. Makan popcorn. Makan popcorn. Bila dapat apa? Tu sedap. Popcorn malu guys. Bella bukan dapat diskon pun. Bella tak dapatkan popcorn pun. Dia dapat dead fish. So sad. Oh yeah. Oh yeah. So sad. Tak pun nak dia lah. So betul-betul dia. Ni Ajam 3 point. Bella 2 point. Dan Nana 4 point.
cakap sedap. Tak. Yang rumput pun dia seronok. Tapi seronok. Lepas tu yang cukup makan rumput juga. Yang semua-semua dia. Tengok ni semua dah. Tengok. Ni eh tak sedap, okey. Kita buang Nana sebab dia memang tak boleh rasa dah. Semua dia rasa sedap. Okeylah, benar. Tahniah. Kita dah 3 episod bersama. Yes. Jadi Bella nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang menonton Poket Makan. Korang bagi kritikan yang membina, korang puji, ada yang tak berapa membina pun ada. Tapi apa-apa pun terima kasih sebab tengok video Poket Makan. And ni ha, Bella dah bawa kan dua-dua ni, Matsudu dengan Nana Comel korang untuk datang, ha, beraya sekali. Terima kasih Bella kerana menjemput. Yes, sama-sama. Poket, ha. Jadi, ada satu lagi ucapan yang kita nak buat untuk diorang semua. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Bye. Alright, kami daripada Poket Makan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Bye. Lama dah sikit bye tu. Bye.